Sementara itu, pemirsa, di tengah penurunan kredit usaha rakyat menjadi 7% per tahun, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD di Bali optimis tetap bisa bersaing. Optimisme ini dilatar belakangi keyakinan LPD memiliki kekuatan dukungan masyarakat desa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa PKS LPD Bali Nyoman Cendikiawan. Ketua Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa BKS LPD Bali Nyoman Cendikiawan mengungkapkan, LPD di Bali tetap berkomitmen memberikan pelayanan maksimal di tengah banyaknya bank yang menawarkan kredit usaha rakyat sebesar 7%. Ia menegaskan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan seluruh LPD di Bali untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam kredit usaha rakyat dengan memberikan banyak kemudahan dan kelebihan agar LPD tetap bisa bersaing dengan lembaga keuangan sejenisnya. Selain itu, rencananya BKS LPD bersama LPD seluruh Bali akan menyiapkan dana penjamin simpanan agar masyarakat semakin yakin untuk melakukan simpan pinjam di LPD. Tentu konsep kita memang dari awal bersaing dan bersanding. Ya, artinya tentu dengan kepercayaan Kramo Bali, dengan lembaga keuangannya, saya kira tidak terlalu khawatir lah dengan apa yang terjadi di lapangan, termasuk dengan bunga dan sebagainya. Karena memang ini kan miliknya, nanti akan dikembalikan juga keuntungannya untuk masyarakatnya sendiri. Artinya, kalaupun ada lembaga keuangan lain di luar kita yang memberikan bunga yang relatif lebih rendah, tentu ini adalah tantangan kita juga bagaimana menyadarkan Kramo itu agar memanfaatkan jasanya di LPD. Cendikiawan menambahkan LPD merupakan lembaga milik masyarakat sehingga tidak perlu takut melakukan kredit usaha di LPD. Yana, Bali TV.